satu peningkatan untuk inovasi berikutnya tempel yang sudah merata sejak ini mengenai sampah. Di mana sampah tempel sudah diprogramkan dan sudah kita bentuk bahwa mendirikan bank sampah. Nah, di sini sekilas saya mau menyampaikan tentang sampah. Mungkin saat ini sampah belum menjadi sesuatu yang diperhatikan untuk bisa memperhatinya, sampah masih bisa digunakan oleh masyarakat, masih dibuat sembarangan, belum termanfaatkan secara baik. Tapi saya yakin ke depan sampah ini tanpa dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan di desa Tempel. Saat ini sedang gencar-gencarnya melalui bank sampahnya yang sudah eksis selama 2 tahun ini. Setiap tahun ingin bank sampah ini, saya ingin selalu berinovasi untuk bisa menyelamatkan sampah ini menjadi sesuatu yang berdaya guna. Kelihatan dari bank sampah kita ada nasabah datang ke sini untuk nabung. Dari kita dikasih buku tabungan, dari tabungan itu kita pilah-pilah barang yang dapat dibikin apa kerajinan, kita ambil, kita pisahkan. Terus dari misalnya botol aqua kita pisahkan lagi. Terus dari kardus yang bisa dengan tas, plastik, dan sebagainya kita pisahkan. Yang dari botol minuman kayak ayam, teh segar, dan lain-lain itu kita ambil ampasnya, kita bikin kerajinan, misalnya tas, tempat tisu, tempat minuman, apa itu, terus dompet, dan lain-lain. Dari tabungan tersebut kita sepakat dalam 1 tahun diambil dalam pada hari Lebaran. Terus berapa jumlah saldonya kita hitung, terus kita bagi. Kira misalnya nggak diambil ya dia di sini di tabungan yang diambil. Keterlibatan masyarakat di bank sampah, dia sangat antusias dan senang sekali karena sampah-sampah di rumahnya bisa dijual dan mendapatkan uang. Tim bank sampah kami sering dipanggil untuk melatih atau pelatihan di dinas-dinas atau di sekolah-sekolah, misalkan SMP, SD, SMA.